Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Mau yang baru, suka coba banyak warna. Fruity pas sama gaya kita. Kreativitasmu, tanda apresiasimu atas jasa para guru. Pastinya bersama Fruity yang ngeblend sensasinya. Seneng banget sahabat Fruity hari ini. Aku Raya Sabrina bakal nemenin sahabat Fruity ya. Tentunya yang lagi ada di rumah atau dimanapun sahabat Fruity berada. Dalam acara hari ini yang bakalan seru banget nih sahabat Fruity. Tadi kita udah sama-sama saksikan ya penampilan dari satu perempuan cantik, penyanyi yang suaranya wow, emas banget. Kalau kata netizen ini suaranya sopan banget masuk telinga ya. Siapa lagi kalau bukan Alsa Akila. Boleh loh fansnya Alsa, kalau pengen komen-komen langsung aja komen di kolom komentar ya. Biar makin semangat, biar makin seru. Dan tenang aja, nanti Alsa Akila bakal balik lagi, akan tampil lagi. Jadi sahabat Fruity jangan kemana-mana ya. Tentunya selain itu, kita juga ada ini satu yang udah pada gak sabar banget, udah nunggu-nunggu juga termasuk aku ya. Yaitu adalah boyband yang super kece, super hits. Benar-benar di kalangan Gen X tuh lagi diomongin banget. Wuh, siapa lagi kalau bukan Unity. Wow, ini aku langsung bisa mendengar keriaan suaranya Unit alias fansnya Unity nih. Luar biasa. Tapi sebelum kita ketemu sama Unity, aku juga udah gak sabar ya sama kita. Kita akan lanjut ke salah satu informasi yang pengen aku kasih tahu nih ya ke sahabat Fruity. Dimana seluruh kegiatan pada acara hari ini sudah divaksin dan sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dan biar makin seru lagi, sekarang aku mau minum Fruity-nya dulu nih. Yang sudah dari tadi aku gak sabar pengen cobain, ada di tangan aku. Let's go, kita coba. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Mau yang baru, suka coba. Wow, aku sampai lupa Pak ambil mic, saking kesegarannya tuh kayak bikin aku tuh langsung ceria gitu. Kalau misalnya di sini sahabat Fruity bisa melihat perubahan warna aura aku, bisa ngelihat enggak ya? Tapi yang jelas aku tadi barusan aja minum Fruity, yang ini adalah rasa fresh nih. Benar-benar sensasi dinginnya tuh segar banget sahabat Fruity. Karena kalau bisa aku ceritain, ini tuh perpaduan rasa anggur dan juga stroberinya itu enggak ada yang ngalahin dan udah pasti ngeblend banget. Ayo, ngiler ya. Kalau bisa lihat sahabat Fruity favoritnya apa nih? Coba dong, komen ya. Komen favorit Fruity-nya apa? Siapa tahu rasa favorit Fruity kamu sama kayak Unity. Nah, dan juga ya sahabat Fruity di rumah pasti udah tahu dong yang namanya apresiasi guru inspiratif Indonesia. Betul banget, aku bisa membaca pikiran sahabat Fruity ya, bahwa apresiasi guru inspiratif Indonesia adalah salah satu bentuk ungkapan apresiasi dari sahabat Fruity ke guru-guru yang ada di sekolah. Tentunya guru-guru yang ada di sekolah sudah menjadi inspirator buat kita nih sahabat Fruity dalam meraih cita-cita. Wow! Dan dalam rangka perayaan Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November 2021 kemarin ya, Fruity tuh udah bikin kompetisi yang ditunjukkan untuk mengapresiasi guru yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin ya, tanggal 2 sampai 24 November 2021, Fruity membuka kompetisi apresiasi guru. Sahabat Fruity di rumah bisa mengungkapkan rasa apresiasinya kepada guru ya, yang sangat-sangat inspiratif ala sahabat Fruity. Dan buat yang udah gak sabar kayak gimana sih hasil challenge-nya, sama aku pun udah gak sabar. Langsung aja yuk kita lihat hasil apresiasi yang sudah dibuat oleh sahabat Fruity. Ini dia.
referensi saya adalah Bapak Pratik Purwantno, S.Pd. Beliau adalah guru olahraga SMA Islam Negeri Laktika. Pak Pratik selalu mengajarkan sifat pantang menyerah, optimis, dan senantiasa berpikir positif terhadap segala hal yang dilakukan. Namanya Bu Hajah Siti Surodiana S.P., biasa dipanggil Bu Hajah Dian. Beliau merupakan lulusan Universitas Mataram dan telah mengabdi menjadi seorang guru sejak tahun 2002 hingga saat ini, sekitar 19 tahun. Aku ingin menyampaikan rasa apresiasiku dan juga rasa terima kasihku kepada salah satu guru di sekolahku, yaitu adalah Pak Pratik Purwanto atau yang biasa dipanggil Pak Pratik. Pak Pratik adalah satu-satunya guru olahraga yang ada di sekolahku. Dia telah menjadi guru olahraga sejak sangat lama. Bapak Khairuddin Lubis, S.Pd., M.Si., seorang guru matematika di SMA Negeri 7 Medan. Mengapa beliau saya jadikan sebagai guru inspiratif saya? Karena beliau berhasil melanjutkan pendidikannya mendapatkan Sarjana 2 di Universitas Sumatera Utara melalui beasiswa oleh Kemenpora. Namanya Pak Yasir Husain. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di sekolahku dan merupakan salah satu guru terbaik yang pernah kutemui. Selain mengajar bahasa Inggris, Pak Yasir Husain ini juga adalah seorang penulis loh. Salah satu bukunya yang sangat terkenal adalah Nasihat Cinta dari Alam. Di sini, saya akan menceritakan sosok guru yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Beliau adalah Ibu Eka Agustina, seorang guru yang mengajar mata pelajaran PPKN di sekolah saya. Beliau orang yang sangat tegas dan selalu mengajarkan kedisiplinan dengan baik kepada siswanya, termasuk pada diri saya pribadi. Yang membuat beliau menjadi guru inspirasi bagi diri saya, karena beliau selalu memberikan kata-kata motivasi. Salah satunya, jangan menilai diri kamu itu sudah paling pintar di antara teman-temanmu. Karena masih banyak di luar sana yang jauh lebih pintar dan pandai daripada kamu. Namanya Bapak Anggi Perdana. Beliau adalah guru PPKN di sekolahku. Orangnya baik banget. Cara ngajarnya juga asik, lembut, gak suka marah-marah. Orangnya juga royal. Beliau mengatakan, pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk berprestasi. Bahkan seharusnya di masa-masa ini kita bisa mengeksplor apa bakat kita dan mengembangkan kreativitas kita. Beliau bernama Ibu Tanti Dwi Suryaningrum, guru bahasa Indonesia dan juga wali kelas guruku di kelas 12. Beliau yang begitu ramah dan selalu memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Ya, ada Bu Susi dan Mem Nuril. Beliau-beliau ini sangat menginspirasi aku karena banyak sekali dedikasi yang diberikan sampai aku bisa juara puisi, pidato, mendongeng. Namanya ada Pak Giri Taufik Nur Rahman. Dia itu humble, bisa sama siapa saja, bisa berkomunikasi, membawakan suatu pembelajaran itu secara enak gitu, secara aktif gitu. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Beliau adalah sosok yang cantik, baik, ramah, dan juga memiliki cara mengajar yang asik. Dalam menyampaikan pelajaran, Ibu Diah Mahitasari memberikan ruang yang luas bagi para siswanya untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Beliau adalah Ibu Patricia Gita Purnamasari atau biasanya kami panggil Ibu Gita. Bu Gita ini mengajar sebagai guru bimbingan konseling di SMA Strada Bakti Yata. Menurut aku, Bu Gita itu orangnya ramah banget, ceria, suportif. Bu Gita selalu apresiasi apa yang muridnya capai. Cara mengajarnya unik, itu lucu banget. Bu Gini mengajarkan itu kepada saya dan memberi saya arti bahwa tidak semuanya hidup itu berat dan terundang ujian. Terima kasih banyak juga karena sudah mampu membimbing saya selama ini dan berhasil mengubah saya menjadi saya yang sekarang ini. Dan Bu Gita itu luar biasa banget sih, asli. Bu Gita itu orangnya perhatian banget, care banget sama murid-muridnya, halus banget. Dan kalau jelasin pun seru, gak cuman jelasin materi atau latihan soal aja, tapi ada game-gamenya juga. Menurutku, Bu Gita itu sosok yang paling aku kagumi, aku sayangi, dan aku hormati setiap soal sulit. Guru materi Al-Quran Hadis, yaitu Pak Ansor. Saya menyukai cara beliau
menyampaikan materi kepada siswanya. Yap, Bu Paulina Yuliani, yang biasanya disebut dengan Bu Paulina. Saya sangat terinspirasi dengan beliau karena beliau pintar mengatur waktu dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam mengajar. Beliau adalah salah satu guru PKK praktik yang berkepribadian yang asik, tegas, baik hati, pekerja keras, dan pintar. Beliau adalah guru produktif kejuruan otomatisasi tata kelola perkantoran. Beliau orangnya sangat ramah dan peduli sama murid-muridnya. Beliau juga orangnya sangat ceria dan positif, jadi ketika proses pembelajaran berlangsung jadi jauh lebih menyenangkan. Pahlawan tanpa tanda jasa, ialah guru yang mendidikku, yang membekaliku ilmu dengan tulus dan sabar. Senyummu memberikan semangat bagi kami menyongsong masa depan yang lebih baik. Setitik pelukmu menandakan sebuah perjuangan yang sangat besar untuk murid-murid. Terima kasih. Perjuanganmu sangat berarti bagiku. Tanpamu, aku takkan tahu tentang dunia ini. Selamat. Bangkitkan gairah hidup.
berat ya guys. Kangen baca buku bareng. Kangen ngedance bareng. Kangen paskibra bareng. Tenang aja, dimanapun itu, kita masih tetap bisa ngeband bareng. Sambil minum fruity, yang ngeblend sensasinya. Halo sahabat fruity, baik lagi barengan sama aku Raya Sabrina, pastinya diapresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Tunjukkan kreativitasmu, tanda apresiasimu atas jasa para guru. Pastinya barengan sama fruity yang ngeblend sensasinya. Yeay. Oh, sudah ada suaranya. ini udah pada bisa lihat dong ya. Kalau sekarang aku sudah sama yang ditunggu-tunggu dari tadi, pastinya Unity. Halo. Sapa dulu nih sahabat Fruity yang dari tadi katanya jam 2 pagi udah mulai nunggu. Wow. Agaknya lama. Lama. Coba disapa dulu sahabat Fruity dari mulai Shandy sampai Gilang. Oke. Halo sahabat Fruity, aku Sandi. Hai. Halo sahabat Fruity, aku Farhan. Hai. Halo sahabat Fruity, aku Switzan. Halo sahabat Fruity, aku Vicky. Hey. Halo sahabat Fruity, aku Ricky. Halo sahabat Putri, Fruity, aku Fajri. Karena Fruity, Fruity. Kurang minum Fruity berarti itu tadi Fajri, minum dulu Fajri. Fajri aus dari tadi, soalnya disayang-sayang sahabat Fruity. Yang namanya Fruity tuh gak mau cepet abis kan? Dipirit-pirit aja minumnya, aus jadinya kan? Lanjut. Halo sahabat Fruity, aku Fenly. Hai. Dan yang paling terakhir, halo sahabat Fruity, aku Gilang. Yeay. Unity. Ih seru banget, langsung beda hawanya. Tadi kan aku opening sendirian kan. Yeah. Sekarang udah sama Unity, happy banget. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Apa kabar? Aku alhamdulillah sehat juga. Semoga sahabat Fruity di sini sehat dan juga happy ya. Amin. Dan tadi kan kita udah sama-sama nonton ya. Yes. Video hasil challenge yang udah dibikin nih sama sahabat Fruity di AGII 2021 competition kemarin. Gimana tanggapannya tadi melihat ucapan apresiasi kepada gurunya? Keren banget sampai terharu, sampai ada yang juga baca puisi, ada yang nyanyi, itu bagus-bagus banget. Dan kita sebagai musisi yang udah gak sekolah lagi, maksudnya udah lulus, udah selesai, kita jadi keinget sama guru kita. Oh. Jadi kangen sekolah ya? Kangen sekolah, aku juga kangen tapi udah lupa karena udah saking lamanya lulus ya. Tau adang. Gimana Fenly, gimana? Apanya? Tadi tanggapannya ngelihat ya. Karya-karya sahabat Fruity. Ya gak jauh beda sih dari Farhan, senang banget mereka maksudnya punya rasa kesadaran untuk mengapresiasi para gurunya gitu dengan puisi, nyanyi, terus juga menjelaskan gurunya itu punya karakter yang pribadi yang kuat juga, itu seneng banget ngeliatnya. Iya, aku setuju banget karena yang namanya guru itu benar-benar jadi inspirasi kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Nah, tapi kalau tadi kita udah nonton sahabat Fruity dengan karya-karyanya mengapresiasi gurunya masing-masing. Sekarang tuh aku pengen kepoin Unity. Boleh. Boleh dong. Boleh ya. Silakan kakak. Aku kupas, boleh? Boleh. Kulik, boleh? Boleh. Karena aku mau nanya-nanya, ini kayaknya bukan cuma aku doang yang penasaran. Tapi karena biar kita gak haus, biar kita semangat, kita minum dulu Fruity-nya ya kan. Biar dulu. Semakin lancar. Jangan ketuker mana mic, mana Fruity ya. Nanti mic-nya diminum gak bisa dong. Gak bisa dong Fajri. Yuk kita minum sama-sama. Cheers! Kita beda, banyak mau, banyak suka. Seger banget ya. Seger banget. Blend sensasinya. Vicky bisa aja ngeblend banget nih ini sensasinya. Nah kalau misalnya yang dipegang masing-masing, yang diminum masing-masing, variannya apa aja? Kalau aku freeze. Aku suka apel. Aku black currant. Vicky apel. Sandy black currant. Aku black currant juga. Black currant juga.
Apple blackcurrant. Apple blackcurrant. Yes. Karena aku suka strawberry, jadi aku strawberry. Wih, gila apa gila? Ada bridgingnya. Aku strawberry. Strawberry. Dari Fruity. Yang bikin aku ceria selalu bersama. Oh, okay. Ricky apa Ricky? Aku apple blackcurrant. Apple blackcurrant. Swatson? Aku apple. Apple, wow. Segar. Segar ya, segar ya. Segar. Semangat kan langsung udah sekarang? Semangat. 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 Wah, ya. Wah. Kalau ya. Tidak semangat, kita tidak di sini. Iya dong. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kepo-kepo. Boleh. Ke Unity nih, sahabat Fruity. Dan juga Unit pastinya yang lagi nonton sekarang ya. Oke, aku mau nanya, kita throwback lagi. Ke masa-masa sekolah. Oh, boleh. Oh, ya. Boleh dong. Kalau ngomongin guru kan pasti langsung keingetnya momen-momen sekolah kan? Iya, betul. Iya kan? Momen apa yang paling seru kalau kalian tuh inget soal sekolah? Coba mungkin dari siapa? Ricky deh, Ricky. Kok kayak kaget gitu? Momen paling seru ketika, apa kak? Momen paling seru di sekolah. Ya, itu apa paling seru? Kurang minum Fruity nih. Sambil Ricky minum, sambil juga yang jawab Fajri deh. Oh, iya. Momen paling seru itu ketika apa namanya yang lomba antar lomba antar class meeting. Class meeting. Oh, ekskul. Class meeting. Class meeting itu antar kelas. Kalau yang penampilan ekskul itu demo ekskul. Demo ekskul. Itu dua-duanya seru banget sih. Karena kalau misalkan class meeting tuh misalkan main bola atau main basket terus ditonton banyak orang. Tebar pesona ya? Iya. Pada zaman itu ya. Kalau Fajri gak usah ditebar pesonanya, udah langsung berarakan kemana-mana. Apalagi kalau minum Fruity. Wah. Oke, terus Ricky udah bisa jawab ya. Momen yang paling seru ketika sekolah itu adalah masuk ke ruang BK. Waduh. Problematik sekali Anda. Bisa saling curhat sama guru. Oh iya benar. Ya karena kan BK bimbingan konseling, jadi kamu juga suka ngobrol ya sama guru BK. Bukan karena kasus kan? Bukan dong, jangan dong. Unit ini anaknya baik-baik loh. Rik itu anak baik banget. Oke, sekarang aku mau nanya mata pelajaran favorit dari Sandy deh. Mata pelajaran favorit adalah Penjaskes. Penjaskes. Karena santai abis. Sama istirahat. Oh iya ya, kenapa selalu kayak gitu di setiap sekolah ya? Kenapa ya, Pak? Kalau misalnya mata pelajaran favoritnya Farhan? Aku waktu sekolah itu mata pelajaran favorit aku. Kenapa tuh? Minum Fruity dulu. Minum dulu. Oke, sambil Farhan melegakan tenggorokannya, coba Zwatson paling suka pelajaran apa? Paling suka sih pelajaran IPA, Kak. Karena dulu anak IPA. Rajin banget gitu kalau pelajaran IPA tuh selalu duduk paling depan terus habis. Bukannya itu, semuanya IPA ya? Hah? Kan anak IPA. Enggak, kan maksudnya waktu SMA kan milihnya jurusan IPA. IPA atau IPS. Oke, sebutkan tabel periodik. Oh. Ayo lo. Disebutin mah banyak. Sorry. Banyak pokoknya banyak ya jawabannya. Iya, banyak deh. Banyak deh pokoknya tabel periodik deh. Apa Farhan mata pelajaran favoritnya? Aku mata pelajaran favorit aku olahraga sama kayak Sandi. Oh. Karena malas itu sebenarnya. Iya, setiap kalau misalnya habis olahraga stretching gitu-gitu minumnya Fruity. Oh iya benar. Iya. Jadi habis capek-capek olahraga langsung kesegaran Fruity. Set, langsung ngeblend banget. Iya, kan sensasinya. Oke. Okay. Sebenarnya ada enggak sih mata pelajaran yang kalian tuh sebenarnya nggak terlalu suka gitu, tapi gara-gara gurunya asik, gurunya baik, jadi kayak nggak apa-apa deh aku suka dia mata pelajaran itu. Ada. Coba ada. Dari Fajri, Fajri terus Gilang, terus Ricky, terus Vicky. Kamu nggak mau jawab? Mau jawab apa? Minum dulu. Oh, minum dulu. Siap. Ya udah deh, Fajri dulu deh. Ada gak? Oke. Kalau aku dulu suka, dulu tuh gak suka pelajaran matematika. Oh. Terus pas kelas 9, itu tuh wali kelas aku tuh guru matematika. Dan dia baik banget gitu, ngajarnya tuh beda banget dari guru-guru sebelumnya. Dengan caranya sendiri, dan akhirnya mulai dari kelas 9 tuh aku suka matematika. Sampai kelas 2 SMA. Oh. Pas kelas 2 SMA tapi udah mulai agak menurun minatnya. Karena gurunya udah beda ganti gitu. Cuman pas masuk ke kelas 10 tuh masih semangat banget gitu. Cuman karena gurunya udah enggak sesemangat yang waktu di kelas 9 tuh jadi beda sih rasanya. Duh, kok sedih ya? Jangan sih diminum dulu dong biar enggak sedih. Itu tapi emang ada tuh ya guru-guru yang kayak
kita nggak ngerti, tapi giliran diajarin sama guru itu jadi ngerti. Ada, betul banget. Ada. Kalau Ricky, gimana Ricky? Waktu SD nih ceritanya dulu. SD, baik. Aku nggak suka sama pelajaran IPA dulu waktu SD ya. Oke. Terus karena gurunya cantik, aku suka jadinya. Karena genit sejak dini ya. Genit sejak dini, bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong ya. Karena gurunya cantik, iya. Nanti... bukannya lihat catatan, malah lihat ke papan tulis aja sama gurunya. Mencong-mencong mana-mana tuh catatannya ya. Vicky emang gitu orangnya, Kak. Oh, orang gitu. Iya. Kalau misalnya Vicky gimana? Ada gak yang tadinya gak suka pelajarannya tapi gara-gara gurunya jadi suka? Kalau aku sih... Gak suka belajar. Kalau aku... gak suka sekolah, coy. Jangan dong. Kalau aku sih suka pelajaran yang sebenarnya gak suka tapi karena gurunya asik, itu adalah pelajaran... Tata busana. Gak punya ya? Iya, aku gak ada lagi. Lo masuk SMK? Ada tata busana dulu. Ada, aku. Aku waktu SMP ada tata busana, jadi ngejahit gitu-gitu. Aku kan gak terlalu suka, cuman gurunya tuh asik banget gitu. Jadinya aku ya udahlah kerjain aja gitu. Oh, soalnya kan kalau Vicky jagonya bukan bikin bahan. Bahannya bahan obrolan kan kalau kamu. Betul. Bukan bahan baju kan. Bukan. Bahan chattingan, bahan obrolan gitu kan kamu jagonya. Bener banget. Oke, sekarang aku pengen kepoin lagi. Ini soal momen juga. Zaman sekolah juga yang benar-benar berkesan banget sampai akhirnya tuh berdampak buat Unity sampai sekarang, bahkan mungkin bisa merubah sudut pandang kamu gitu. Wow. Ada gak? Apa? Ada gak? Momen yang kayak life changing, Fanly, silakan. Ada Fanly. Jadi waktu itu kelas 3 SMA, aku di Bogor kan sekolahnya. Nah, bapak ini tuh ada satu kata-kata yang kayaknya bapak ini doang yang bilang gitu. Oke. Jadi dari semua guru ya, tapi bapak ini bilang gini. Gini ya, Tuhan itu kan ngasih semua anak itu talenta yang berbeda. Betul. Kemanapun kamu pergi, kamu harus kejar itu. Dan pasti ada jalannya. Pokoknya kamu harus yakin dengan itu. Wow. Kamu pasti bisa. Wow. Kreatif ya. Karena banyak juga nih, kayak remaja-remaja atau mungkin sahabat Fruit yang lagi nonton kayak, apa talenta aku? Dicari, betul. Geng. Dicari, harus betul, dicari. Iya kan? Ya, dicari, dikejar, geng. Ya, kayak betul. Gurunya Fanly. Yes. Shout out buat gurunya Fanly. Yeay. Termasuk akhirnya Fanly juga mengejar talentanya. Yes. Sampai sekarang. Wow. Kalau itu adalah hasil kepo-kepoan aku, sahabat Fruity yang sudah nanya-nanya nih sama Unity. Nah, sekarang aku mau buka kesempatan buat unit yang sudah komen. Nanti pertanyaannya... akan dijawab langsung sama Unity. Oh iya dong. Okay. Siap gak? Siap ya. Jawab pertanyaan dari Unity. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa kami semua MC, Unity dan juga segala kru yang sudah bertugas hari ini telah menjalankan vaksin dan juga menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Betul sekali. Yes. Oke, kalau gitu langsung aja aku akan bacakan. Boleh dong. Komen dari unit yang sudah masuk. Siap? Siap banget nih. Oke. Sekarang aku mau bacain pertanyaan dari @unit_76. Nah, ada gak sih pengalaman yang tak terlupakan masa sekolah? Kalau ada apa tuh? Tolong diceritain dong, Mas Yun. Nah... pengalaman yang gak bisa dilupain gitu. Apa misalnya ya? Mungkin momen lucu atau kayak aduh kenapa gue kayak gitu ya. Aduh, gitu. Ada gak? Aku ada, Kak. Oke, Fajri silakan. Aku pernah satu kelas tuh disuruh bikin tugas sama guru bahasa Indonesia. Suruh bikin tugas film, bikin film gitu. Oh. Terus akhirnya kita rundingan mau bikin apa. Terus akhirnya kita kepikiran mau bikin film horor. Film horor, berani emang? Enggak. Oh, enggak. Ya abis itu pas sudah rundingan, so akhirnya kita memutuskan buat ke villa bareng-bareng 31 orang. Seru banget. 31 orang ke villa? Iya. Tidurnya terus, gimana itu? Hah? Tidurnya gimana? Ya, lipet-lipetan. Kayak ikan teri. Wow, itu momen yang seru banget dong berarti seru ya? Seru banget, parah. Apalagi ada momen-momen horornya juga. Oh bener, ada pengalaman horornya? Ada. Waduh. Jadi hantunya ya? Wah. Takut. Ya udah, daripada kita cerita horor-horor, mendingan kita ke next comment ya. Ini pertanyaan dari
fan crush. Oh, ini kayaknya biasanya friendly nih. Pencapaian terbesar saat kalian sekolah apa? Boleh mungkin dijawab dari friendly kali ya. Pencapaian terbesar saat sekolah. Kalau buat aku pribadi sih, selama sekolah itu selalu ditunjuk untuk jadi performer waktu acara akhir tahun. Oh, wow. Gitu. Terus acara Natal selalu dijadikan penyanyi solonya. Penyanyi solo, terus pokoknya kalau tentang seni gitu aku yang selalu ditunjuk sama sekolah. Oh. Itu seneng banget dan kayak didukung banget gitu. Jadi kayak sebagai pencapaian juga selama sekolah. Nice. Jadi kamu juga dipercaya, talenta kamu dipercaya sama sekolah buat walaupun ada adik kelas, kakak kelas tetap kamu? Iya. Wow. Anak berbeza emang ya vokalis kita itu ini. Oke, selanjutnya aku pengen ke pertanyaan dari @nausa08. Wah, katanya gini, dulu pas sekolah kalian pernah jajan lidi-lidian gitu gak sih? Terus atau jajan-jajan legendaris lainnya kayak Es Wawan. Es Wawan? Es Wawan aku gak pernah dengar. Pia Putra Wawan. Bali, terus ada Mie Emes ya kan? Terus ada yang lain-lain deh, banyak deh. Ada gak sih jajanan yang paling kalian suka pas sekolah? Coba dong ceritain. Ada tuh, waktu itu lagi bareng sama teman-teman abis main bola, capek kan? Terus jadi ingat banget momennya, akhirnya kita beli fruity. Oh iya. Iya. Emang seger banget tau kalau habis main basket. Setuju. Karena banyak rasanya kan, varian rasanya. Setuju, setuju. Apalagi yang aku pegang freeze kan. Ya itu. Kayak, aku kan anak cheers kan. Oh my God. Oh my God. Minum juga, aku kan anak cheers kan. Abis cheers capek, langsung aku fruity. Kita minum dulu ya. Fruity banget kita. Biar segar. Let's go. Kita muda, kita beda. Nyatanya nyegerin. Yam. Enak banget ini, sumpah. Seger. Ngeblend banget sensasinya ya. Yes, segar. Yes, fruity luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya jajanan favorit pas sekolah ya udah pasti fruity dong. Karena kayak setiap momen tuh pas aja gitu gak sih? Tergantung rasanya aja pengen pilih yang mana karena semuanya pas gitu. Bener banget. Iya kan? Oke, selanjutnya kita ke komen atau pertanyaan dari Pramita Ayu Deyeha. Katanya gini, pelajaran favorit kalian berdelapan waktu sekolah apa? Wow, ini berarti dijawab satu-satu nih ya. Oke. Oke, berdelapan pelajaran favorit kalian. Oke, dari mana? Dari Sandi dulu deh. Oh, Penjaskes. Penjaskes udah dijawab ya? Penjaskes, aku coba. Penjaskes, Zwetsen, IPA, Vicky? Belum tadi. Apa? Aku tuh kimia sama fisika. Oh, kimia sama fisika. Soalnya Vicky anak IPS. Enggak ada. Enggak ada. Iya, padahal gimana ceritanya? Jadi dia pengen belajar kimia. Oke, silakan Ricky. Aku Penjaskes. Penjaskes. Fajri? Aku waktu SMP MTK pas udah SMA suka Penjaskes juga. Oh. Tergantung gurunya. Tergantung gurunya. Penli? Kalau aku ilmu pengetahuan sosial. Oh, IPS. Iya. Gilang apa Gilang? Kalau aku kesenian. Kesenian. Oh, kalau kesenian kan ada banyak tuh, ada musik, ada apa? Kamu sukanya apa paling suka? Kesenian aja. Kesenian. Senbut. Seni budaya. Oh iya benar. Benar. Itu ya mata pelajaran favoritnya Unity ya. Semoga menjawab penasarannya Pramita Yudia. Oke, selanjutnya kita punya @blue.blooms. Ada nggak sih hal yang kalian sesali waktu dulu sekolah? Ada nggak yang bikin nyesel? Kok Fenly senyum-senyum? Apa tuh? Kayaknya ada tuh Fenly. Kayaknya ada tuh. Fenly nyesel kenapa pas sekolah nggak sering-sering beli fruity? Iya, benar. Sekarang. Aku juga dulu minta. Enggak ya, beli dong sendiri. Apa ada nggak yang paling ada yang bikin kalian nyesel gitu? Atau kayak harusnya dulu gue gitu, ada nggak sih? Sebenarnya kalau aku ya, aku tuh gak nyesel. Cuman karena dulu tuh aku sempat ikut ajang kompetisi gitu. Jadi aku harus harus merelakan study from karantina gitu. Oke. Ya 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Nah, itu di 3 sampai 4 bulan itu aku ngerasa kayak kayaknya kalau aku tetap di sekolah gitu pasti punya banyak teman gitu-gitu. Tapi enggak selalu disesalin juga sih. Cuman kayak kurang gitu. Oh, walaupun hanya 3 bulan tapi itu benar-benar precious banget ya. Karena baru masuk, Kak. Jadi baru masuk SMP.
baru momen-momen masuk. Momen-momen kenalan itu iya, biasanya. Iya, kenalan aku kayak dia 3 bulan hilang gitu, tapi gak apa-apa. It's okay ya, karena kan dari SD ke SMP kan ini banget ya, maksudnya beda banget beda gitu banget, culture-nya. Iya, ya, ada lagi gak teman-teman yang lain dari Unity? Aku. Oke. Okay. Bareng. Siapa tadi yang jawab bareng? Farhan sama Fenly. Tos dulu dong, tos dulu dong. Pak, cheers. Tos dulu dong. Dari Farhan deh, boleh deh. Farhan. Aku waktu itu paling nyesel banget kalau sekarang itu diinget-inget bolos sekolah sih. Serius bang? Serius Han? Gue gak nyangka. Oh gitu. Wow. Sekarang tuh kalau bisa balik lagi ke masa lalu tuh aku pengen banget masuk terus tiap hari sekolah. Serius bang? Oh, serius Han? Kenapa? Oh. Kenapa pengen banget masuk terus tiap hari? Karena di kalau di sekolah di aku itu yang benar-benar gak bisa dilupain, yang momen-momen yang paling gak bisa dilupain itu di zaman-zaman SMA. Serius banget. Pasti banyak cerita, terus juga banyak pengalaman-pengalaman yang karena kan kita pengen ke dewasa kan, dari remaja mau ke dewasa. Di situ tuh di sekolah tuh banyak banget pasti didapetin. Bukan pelajarannya ya tapi ya? Pelajarannya juga. Ya. Jadi di sini tapi nggak apa-apa. Bang Farhan memberikan contoh yang salah. Iya, benar. Bercanda ya. Bercanda unit. Mungkin dari positifnya bisa diambil jangan bolos kalau lagi yang sekolah sekarang ya, jangan bolos. Iya, gitu. Apalagi sekolah online tuh gampang banget. Ya, pura-pura lah gitu. Aduh. Pura-pura nge-freeze ya? Iya, pura-pura kayak kalau kayak gini. Sorry, ke-mute. Atau enggak, matiin data. Iya, benar. Oke, tadi yang jawab barengan, Fenly, yeah, gimana? Kalau aku sebenarnya enggak ada yang disesali, cuman kayak, aduh harusnya nyobain tuh gitu. Mm-hmm. Jadi kayak dulu tuh pengen jadi pembimbing upacara sama, kalau di marching band tuh apa namanya, mayor kalau enggak salah ya. Oke. Nah itu dulu pernah di, sama temen aku itu pernah mau dijadiin mayor ya kalau enggak salah ya. Mm-hmm. Dia mimpin marching band cuma kalau lu tanya gua kan gua bentar. Gua tahu salah mayor atau bukan gitu. Jadi dulu udah di ibaratnya udah ditunjuk sebagai mayornya gitu cuman karena ada satu dan lain hal jadi kayak enggak jadi ngejadi terus gitu. Ya. Tapi enggak apa-apa sudah berlalu. Ini juga memberikan ya deh sahabat Fruity kalau misalnya ada kesempatannya jangan disia-siakan gitu ya. Betul banget. Coba aja, explore aja semuanya. Belajar dengan rajin. Yes. Sampai ke langit ketujuh. Ya. Woi. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari at theday0.1. Halo the day. Kalian kalau belajar lebih suka suasana yang hening atau berisik? Misalnya sambil dengerin lagu gitu. Dan coba dong kasih tips and trik belajar yang menyenangkan ala kalian masing-masing. Ayo. Coba aku penasaran Juatsen sih. Kamu kalau belajar sukanya yang huru-hara apa sepi gitu? Kalau aku sih malah gak bisa kalau misalnya lagi belajar tuh sambil dengerin musik. Oh, aku gak bisa. Jadi biasanya aku kayak sunyi gitu terus nulis apa namanya kayak ngerangkum gitu. Jadi apa yang ada di buku tuh dirangkum semuanya terus habis itu dibaca lagi gitu sih. Oh, jadi metodenya gitu ya. Dibaca, dirangkum lagi. Kalau yang lain gimana? Aku. Vicky. Kalau Jason kan enggak bisa dengerin musik. Kalau aku tuh pengennya suasananya live music. Oh, di konser ya. Jadi di tengah-tengah belajar. Konser bagaimana tuh Vicky? Iya, jadi kan dengerin gitu sambil ada live music. Sambil nonton konser pamungkas. Jadi ada vibe-nya tuh dapat gitu. Lu nulis sambil sing along ya. Iya. Jadi lebih semangat buat belajar gitu. Oh, gitu. Vicky kan live musik, kalau aku sukanya dengerin sambil tidur belajar. Oh. Udah direkam dulu, dengerin, jadiin kayak lagu gitu. Oh. Tapi kalau pakai metodenya Gilang, kayaknya aku lebih banyak tidurnya dibanding belajarnya ya kalau aku ya. Lupa. Iya ya. Tapi ada juga kak, jadi waktu lagi belajar itu harus siap-siapin kayak yang bikin enjoy juga, jadi sambil minum fruity. Oh iya, aku setuju banget. Jadi kalau biar naikin mood ya kan, setuju gak sih kalau belajar tuh moodnya bagus? Banget. Setuju. Iya kan? Jadi makanya siapin fruity-nya juga. Wow, kayaknya kalau bahas soal sekolah tuh gak ada habisnya gak sih? Banyak banget. Gak ada habisnya, aku tuh rasanya kayak pengen, coba kalian jawabnya ketik aja, terus di print fotokopi perkecil. Karena banyak banget yang pengen aku baca-baca lagi keseruannya gitu. Iya, bener.
Karena kalau bahas soal keseruan pasti banget tentang sekolah tuh pasti banget asik, kayak gak kerasa gitu ya. Tapi tenang aja ya, untuk sahabat Fruity di rumah, ini karena kita tadi dari tadi ngomongin sekolah, ngomongin guru, kita sudah terhubung dengan salah satu guru dari personil Unity. Hah? Siapa? Siapakah? Guru kita banyak. Ada banyak. Ada 8 makanya loh. Siapa nih yang kali ini akan kita hubungi ya? Langsung aja kalau gitu kita panggil Kak Kiara Azna. Oh, hi Miss. Hi Miss. Hi Kak Kiara. How are you? We miss you so much. Hai. Oh, manggilnya Miss. Miss ya? Miss Kiara. Guru bahasa Inggris. Wow. Hai Miss Kiara, salam kenal. Apa kabar? Baik, sehat. Gimana Unity, sehat gak? Sehat. Aduh, seru banget ini, aku lihat langsung berminar-minar matanya ngelihat Miss Kiara ya. Oke, aku mau ngobrol-ngobrol sama Miss Kiara, boleh ya? Boleh. Oke, aku mau minta ceritain Miss Kiara. Saat ngajar member Unity nih, rasanya tuh gimana sih? Kan member Unity banyak nih. Terus ada gak sih karakter-karakter yang bisa Miss Kiara ceritain gitu dari murid-murid kakak yang satu ini? Banyak ya ceritanya. Karena waktu itu aku jadi guru mereka pas awal-awal pandemi deh kalau gak salah. Kayak diminta untuk ngajar apa ngisi waktu mereka karena pandemi, mungkin kegiatan mereka kan pause dulu kan, jadi ngisi waktu mereka. Terus ngajarnya tuh satu-satu karena kan levelnya beda-beda ya bahasa Inggrisnya, jadi ngajarnya satu-satu gitu. Karakternya sih ya tiap orang beda-beda sih, ada yang paling kelihatan sebenarnya dari kalau mulai Zoom ini udah siap atau belum. Karena pasti aku bisa, I can tell you guys kalau misalnya kalian abis kayak dari tadi udah di depan kamera atau sebelum mulai tuh gedubrak-gedubrak dulu gitu, yang kayak mana nih pensilnya, mana nih bukunya gitu. Oke, boleh gak sih di-spill yang gedebak-gedebuk siapa Miss Kiara? Ini aja Kak sebutin. Beda-beda sih, emang kadang mungkin juga tergantung mood mereka ya, mungkin mereka sebelumnya abis ngapain ya gitu, jadi beda-beda sih, cuman yang selalu siap biasanya sih Fajri, Fenly tuh biasanya siap. Swetson juga kadang. Sisanya suka kayak baru bangun tidur lah, terus atau kadang ketiduran. Thank you, sorry Miss. Gak apa-apa, yang penting kan konsentrasi kan, full habis itu kan. Sambil minum fruity pasti. Wow, tapi kalau misalnya ngomongin soal metode ngajar yang Miss Kiara gunain sama kayak guru-guru di luar sana, atau beda? Gimana metodenya, Miss? Beda banget sih, karena kan sebenarnya ini jatuhnya mereka les aja ya, bukan, it's not like a formal education gitu. Jadi, terus aku juga melihat mereka kan udah gede-gede ya, terus istilahnya mungkin juga karena udah lulus sekolah terus kayak ngapain belajar bahasa Inggris lagi kayak waktu dulu SMA. Jadi aku biasanya ini sih lebih banyak ngobrol, jadi kayak apa practice conversation gitu, terus trying to relate topik-topik yang mungkin mereka tadinya nggak tahu, terus jadi tahu, itu biasanya mereka suruh baca. Jadi basically sih banyak kan kayak suruh nonton, terus nanti kita kupas bareng, terus suruh baca caption, jadi kayak something relatable buat mereka juga sih, supaya mereka juga nggak bosen gitu. Biasanya sih, lebih ke situ sih, jadi nggak ada yang kayak suruh ngisi buku atau gimana, nggak ada. Betul ya? Betul. Aku kayaknya kalau guru aku nyuruh aku ngeliat caption, kayaknya keterusan nanti. Kayak, bentar Miss, kayaknya masih ada 2019. Jadi ngepoin, scroll aja terus. Untung Unity yang diajarin, bukan Raye ya. Oke, kalau misalnya jadi seorang guru udah pasti harus sabar, ya kan? Pernah gak sih kayak gregetan gitu, momen gregetan ngajarin member-member Unity Miss Kiara? Sebenarnya sih gregetan nggak, jadi kalau aku gregetan biasanya bukan karena mereka nggak bisa, karena biasanya kalau nggak bisa ya pasti aku bantu. Gregetan ya itu tadi, kalau kelihatan mereka kayak tadi dia abis ketiduran deh gitu, biasanya kayak aduh. Lebih ke situ sih kalau mereka nggak siap, kayak coba-coba dicatat gitu, terus kayak
aduh bentar kak, aku cari pensil dulu terus kayak nunggu 5 menit dulu kayak gitu biasanya. Wah siapa itu? Waduh. Ini yang ketawa-tawa kayaknya langsung flashback gitu kayak oh iya. Yeah. Siapa? 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 Mungkin Ricky ya. Saya. Aku aja langsung ya kalau Vicky ya. Oke, kalau di tengah-tengah belajar gitu ya, biasanya kan kalau dari guru suka ngasih quiz gitu atau tes. Nah, Kak Kiara nih tipikal yang suka ngasih rewards gak sih di saat quiz atau tes? Kalau iya, rewards-nya tuh berupa apa? Jadi kalau aku sih karena aku lebih appreciate effort dibanding result ya. Jadi waktu itu aku inget kayaknya sistem ngumpulin poin ya gak sih? Jadi kayak aku kasih mereka. Betul. Jadi ngumpulin, jadi dan poinnya tuh lebih di highlight di effort mereka. Jadi kayak apa ya, datang on time atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi sistemnya mereka harus ngumpulin poin sampai akhirnya nanti like by the end of the month, nanti I'll just send them something small yang dapat the highest score, kayak gitu aja sih. Jadi juga ngumpulin poin. Yes. Yeah. Yeah. Lumayan buat voucher kak. Oh bukan, emang dapat voucher? Bukan dong, emang ini belanja bukan ya. Wah ini ngomongin soal rewards. Kalau tadi kan Miss Kiara cerita rewards-nya Miss Kiara terhadap poin-poin yang sudah dikumpulin sama member Unity. Sekarang rewards-nya adalah dari Unity untuk Miss Kiara. Nah loh apakah itu katanya ada sesuatu ya? Ada dong. Ada sesuatu. Ada dong. Apakah itu? Apa tuh? Hah? Apakah itu Gilang boleh kasih tahu? Apa siapapun deh yang mau ngasih tahu? Enggak boleh dikasih tahu sih kan surprise. Surprise. Oh, ini surprise. Yeah. Ini surprise. 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 Wah, oke. Okay. Jadi ada rewards-nya ada nih di aku. Ada dong. Suruh ambil dulu ya berarti ya. Oke, ambil dulu. Oke. Oh, ada. Di depan. Oh ini surprise-nya langsung. Iya, kita tadi langsung kirim. Langsung kirim. Yeah. Langsung. Kalian kan di sini. Tadi enggak bisa. Ini ya. Ini bukan. Wah. Wow. Benar banget. Thank you so much. Thank you so much. ya kamu thank you buat udah ngajarin. Benar Miss Kiara juga thank you rewards-nya. Wah, ini dia ya. Surprise dari member Unity kepada Miss Kiara. Thank you. Happy Miss Kiara. Itu Kak. Bunganya jauh. Oh kamu gila sendiri yang metik ya? Iya. Dari gunung. Di gunung itu sebelah. Gunung Kidul. Yeay. Oh gimana Miss Kiara dapat surprise dari murid-muridnya nih member Unity. Suka gak kak? Thank you banget. Suka. Di dalamnya ada fruity-nya juga. Yeay. Wow. Oke Miss Kiara ini pasti kan ada kebanggaan sendiri gak sih? Bisa jadi gurunya member-member Unity, ada gak sih kata-kata yang pengen diungkapin gitu ngelihat muridnya Miss Kiara udah ngajarin sampai ada momen-momen gregetan tapi ada momen bangganya juga sampai sekarang Unity seperti sekarang sesukses ini, ada gak sih yang mau diungkapin Miss Kiara? Iya sih, paling of course lah bangga karena waktu pertama kita ketemu kayaknya kalian juga baru mulai kan. Pastinya bangga, tapi apa ya, paling pesanku ini aja sih, kayak always be humble, tapi humble di sini nggak cuman apa ya, rendah hati gitu, tapi juga in a way harus tetap merasa ada room for improvement gitu, harus tetap jangan merasa udah puas gitu, jadi harus tetap belajar, itu aja sih. Makasih Miss Kiara, sama-sama yuk. Makasih Miss Kiara. 1, 2, 3. Makasih Miss Kiara. Terakhir. Pesan-pesan, tadi kan pesan-pesan dari Miss Kiara ke Unity. Sekarang Unity ke Miss Kiara. Coba aku mau diwakilin sama Ricky. Hey, Erik. Pas. Oh, aduh. Kita mau ngucapin pertama itu selamat Hari Guru buat Kak Kiara dan... Terima kasih udah banyak ngajarin kita ilmu, udah banyak ngajarin improve terus bahasa Inggris kita, yang pastinya sangat berguna ke depannya. Dan maafin kalau kita ada salah-salah waktu masih belajar sama Kak Kiara. Sehat-sehat terus ya di sana. We miss you, Miss. We miss you. Amin. Udah kangen katanya tuh Miss Kiara. Kalau gitu iya soalnya aku udah gak ngajar lagi. Ya udah kalau gitu makasih banyak Miss Kiara makasih ya. Makasih banyak Miss Kiara. Yeah. Enjoy hadiahnya ya Miss. Pasti.
Oh, aku terharu banget deh melihat. Mau bunga juga, mau bunga juga. Mau bunga juga, tapi dipetikin juga ya. Sama ada berutinya bisa kan? Boleh. Ya? Harus bermalam dulu 3 hari 3 malam. Oh, ada ritualnya tuh ngambil bulannya. Pesugihan. Lebih ke pesugihan. Coy. Thank you so much buat Miss Kiara Asnam yang udah nyapa-nyapa murid-muridnya di sini dan juga ngobrol-ngobrol sama kita ya. Thank you so much. Dan gimana sahabat Fruity, menarik banget kan? Aku tuh kalau ngobrolin topik ini langsung kangen banget sama masa-masa sekolah karena kata pepatah. Apa tuh? Ini karena tadi kita habis ngomong bahasa Inggris, jadi pepatahnya dalam bahasa Inggris. Coba. Memories will stay for lifetime. Will stay. Will stay. Tadi aku ngomongnya apa? Stay. Will stay. Oh, aku emang gitu. Aksen aku kayak gitu. Sorry. Aksen aku emang kayak gitu, sahabat Fruity. Memories will stay for lifetime. Ya kan? Jadi banyak banget momen-momen keseruan yang bisa kita apa ya rasain, alamin bersama. Baik dengan teman seperjuangan atau juga guru-guru tercinta, sahabat Fruity. Oke, kalau gitu sahabat Fruity di rumah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja deh kita umumin pemenang terbaik dengan likes terbanyak untuk kompetisi Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Ini dia pemenangnya. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Gaya kita panas rasa suri sensasi Fruity banyak rasanya Fruity banyak sensasinya. Yeay, tepuk tangan dong untuk pemenang. Selamat untuk para peserta yang sudah menjadi pemenang Kompetisi Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Tenang aja ya buat sahabat Fruity, masih seru acaranya, jangan kemana-mana. Abis ini masih banyak lagi keasikan yang bakalan bisa sahabat Fruity saksikan. Dan tentunya performance spesial dari Alsa Akila setelah yang satu ini. Sebelum yang mau lewat ya, kita saksiin dulu nih video dari perwakilan guru-guru inspiratif pilihan sahabat Fruity di rumah. Check this out. Perkenalkan, nama saya Febriani Soplanit. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Febi. Saya di sini mengajar sebagai guru bimbingan konseling. Saya Anggi Perdana dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir menjadi guru mengampu mata pelajaran PPKN. Perkenalkan, saya Siti Surodiana SP, guru sosiologi MAN 1 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nama saya Eka Agustina. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Palembang. Saya Khairuddin Lubis, SPDI MSI, guru matematika di SMA Negeri 7 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebih itu selama setahun. Sejak tahun 2017 lalu, kurang lebih 19 tahun. Dimulai dari tahun 1984 sampai dengan 1 September 2021. Saya mulai aktif mengajar di tahun 2015. Rasanya saya bangga, saya terharu juga, dan saya juga berterima kasih kepada anak-anak ibu di SMK Yadika 6 yang sudah memilih ibu sebagai guru inspiratif kalian. Tentunya saya merasa bangga dan senang sekali karena dipilih menjadi guru favorit sekaligus guru inspiratif. Saya bangga menjadi salah satu guru inspiratif siswa sebagai bentuk motivasi, penyemangat untuk terus berinovasi dan berkarya. Bangga saya dipilih menjadi guru inspirasi, guru favorit dari siswa saya bernama Khairunisa Mutmainah, kelas 12 IPA 6. Bangga dan terharu. Mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan di dalam kelas, di luar kelas, dan di lingkungan sekolah mendapatkan efek yang positif terhadap anak didik saya ini. Karena kita tidak tahu doa siapa yang dimana. Dan jangan pernah menyerah.
Dan jika ada orang yang meremehkan kamu, kamu harus bayar dengan kesuksesan kamu. Oke? Agar tetap semangat dalam belajarnya, pertahankan prestasinya, tingkatkan ibadahnya, hormati kedua orang tua, juga bapak ibu gurunya. Dan pesan untuk siswa-siswi sekalian, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kalian harus tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan. Jadikanlah prestasi sebagai bentuk kebutuhan untuk mampu bersaing dan bertahan di era globalisasi, serta tingkatkan kemandirian, karena dengan kemandirian kita tidak mungkin selalu bergantung kepada orang lain. Mari kita melakukan perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Belajarlah dengan giat, karena persaingan Anda di luar banyak sekali. Pengetahuan diperlukan, sangat diperlukan pengetahuan, tapi religius, sikap sosial Anda juga diperlukan. Jadilah gelas yang kosong ketika bertemu dengan orang baru. Kita sebagai pembelajar wajib menyimak dan mendengarkan setiap sumber informasi demi bekal pengetahuan kita. Tapi harus diingat, sumber informasi ini harus bersifat positif. Namun, ketika waktu kita dibutuhkan untuk maju ke hadapan sebagai pemimpin, sebagai narasumber informasi, maka lakukan, keluarkan potensi yang kita punya. Sebab itu, mari semakin semangat kita belajar. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak ketemu dengan orang dan kita baca, dan semakin banyak kita bereksplor pengalaman hidup kita, maka kita akan lebih mendewasakan diri. Dewasa bukan karena umur, tapi karena pengalaman. Kangen itu berat ya guys. Kangen baca buku bareng. Kangen ngedance bareng. Kangen paskibra bareng. Tenang aja, dimanapun itu, kita masih tetap bisa ngeblend bareng. Sambil minum fruity, ya ngeblend sensasinya. Sabrina kan itu nama sendiri salah nyebut. Raya Sabrina barengan sama Yunity. Pastinya diapresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Tunjukkan kreativitasmu, tanda apresiasimu atas jasa para guru. Pastinya bersama Fruity yang ngeblend sensasinya. Oke, balik lagi nih kita nih. Iya. Jadi, tadi kita udah nyantai-nyantai dengerin Alsa nyanyi. Enak banget suaranya. Enak banget ya. Enak banget. Terus juga tadi kan aku sebelum Alsa nyanyi udah kepo-kepoin kalian kan. Oh iya masa. Iya benar, udah nanya-nanya tadi seru banget. Sekarang aku pengen kasih challenge. Apa tuh? Apa tuh? Aku pengen tantang Yunity. Untuk jawab jujur statement yang nanti aku kasih. Nah, siap enggak? Siap. Ya, siap ya. Baik, ya, siap. Jadi aku akan kasih challenge ke Yunity. Yes. Yunity tinggal jawab aja, pernah atau tidak pernah. Nah, oh, yang sudah dipegang tuh. Oh, pernah, ya. Pernah kuning, enggak pernah yang merah itu ya. Dan kalau udah jawab boleh diceritain sedikit tentang jawabannya kalian. Oke, siap? Siap. Okay. Siap dong. Siap ya. Siap. Let's go. Pertanyaan yang pertama. Pernah enggak tidur di kelas pas guru lagi nerangin pelajaran? Pernah enggak pernah? Pernah lah. Semuanya pernah, pernah. Kecuali Fenly. Farhan dan juga Fenly. Farhan mah enggak masuk. Bukan aku yang ngomong tidurnya di rumah. Bukan aku ya yang ngomong ya. Oke, aku pengen minta yang jawabnya beda. Yang jawabnya beda. Farhan sama Fenly. Farhan dulu deh. Nggak pernah ngejelasin, nggak pernah ngejelasin guru dong. Nggak pernah tidur emangnya pas guru lagi ngejelasin. Nggak pernah, nggak bisa.
Oh ya? Iya, gak tenang aja. Kalau aku mau tidur tuh harus tenang, harus yang nyaman baru bisa tidur. Enggak yang rumah, pelor ya, gitu. Di rumah. Oh. Di sekolah. Tidurnya di rumah. Iya, iya, iya. Ya. Oh, iya. Jadi emang gak bisa tidur aja gitu ya? Yes. Oke, kalau Fenly beneran gak pernah tidur pas lagi guru nerangin? Enggak pernah. Tapi kalau ngantuk-ngantuk nguap gitu pernah. Hmm. Jadi kayak dipaksa gitu, jangan tidur gitu. Oh. Gitu. Keren. Sekarang aku pengen biasa minta nih yang jawab yang pernah. Okay. Bener-bener, siapa nih yang mau jawab? Fajri nih kayaknya mau jawab nih. Aku juga sama kayak Fenly, usahain gak tidur, eh tidur juga. Usahanya gagal. Beda-beda. Tapi hasilnya usaha beda. Sama hasilnya berbeza. Itu hasil tapi mengkhianati usaha. Oh ya bagus. Tapi akhirnya tidak berhasil juga. Maafkan aku ya. Ya kan biasa udah dipaksa melek gitu tapi ya udahlah. Kadang suara gurunya tuh kayak udah jadi sayup-sayup. Lalebay. Buat tidur. Aduh, ternyata aku juga pernah tidur pas lagi guru nerangin. Ternyata ya Unity juga melakukannya ya. Sama aja berarti kita ya. Oke, pertanyaan kedua. Pernah dihukum guru gak waktu sekolah? Pernah gak dihukum guru? Pernah. Semuanya jawab pernah kecuali Gilang. Oke, aku pengen nanya sama Sandi. Dihukum apa sama gurunya dan kenapa? Waktu itu telat masuk kelas. Waktu itu kan jam istirahat. Uh-huh. Jam istirahat kedua. Cuman 30 menit tapi aku malah 1 jam gitu kan keenakan istirahatnya. Aduh. Dihukumnya ya enggak boleh belajar. Ah, makin asik. aduh Sandy. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Oh, ini kamu tipikal-tipikal murid yang begitu dengar bel masuk malah nambah lagi jajannya di kantin. Jauh gitu, jalan ke kelas tuh jauh, setengah jam. Slow-mo ya. Kamu slow-mo. Udah mau jam pulang itu mah. Oke, itu. Kalau misalnya Zwatson? Dulu sih pernah dihukum, kayak saking banyaknya jadi Joy. Lupa. Oh, ya. Aduh. Enggak sih. Bandel. Paling ini sih, apa hukum-hukuman yang basic banget gitu loh. Yang kayak, apa namanya, gak ngerjain PR, terus habis itu disuruh nulis lagi PR-nya berapa kali gitu. Jadi ya gitu deh, Kak. Kalau Gilang gak pernah katanya, Kak. Gilang gak pernah. Iya Gilang, gak pernah. Beneran, gak pernah dihukum guru. Gak pernah kalau cuma sekali. Waduh. Sering ya? Sering. Jatuhnya emang semuanya hobi dan ketagihan, apa iya. Gimana? Karena kalau dihukum kan berarti gak belajar. Terus? Ya udah main. biar makin semangat belajar. Favorit ya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ya. Jadi Gilang gini ya, kalau gurunya yang gak ngerjain PR keluar kelas gak boleh belajar. Oh dia malah senang. Oh saya bu. Saya yang gak ngerjain. Bener-bener. Tapi gak boleh dicontoh ya. Iya dong, sahabat Fruity dong. Selanjutnya waktu sekolah ada gak sih yang pernah jadi ketua kelas atau pengurus kelas? Ada enggak ketua kelas, misalnya sekretaris atau bendahara? Pernah? Gilang pernah enggak? Pernah? Oke. Beragam ya. Kalau yang pernah aku mau nanya Vicky deh, Vicky. Vicky pernah jadi apa? Aku mah. Wesh. Kebanggaan sekolah. Kayaknya kalau dari gayanya ini ketua kelas nih. Ketua kelas. Ketua cakep. SMP kelas 1 ketua kelas. Cakep. SMP kelas 2 ketua kelas. Cakep. SMP kelas 3 wakil ketua kelas. Cakep. SD juga ketua kelas. Oh, tapi ketua katanya kelasnya Vicky private class, jadi kamu sendiri ya? Sendiri ya. Jadi ketua kelas. Jadi mengetuai diri sendiri. Jadi susah ada rapat pengurus kelas tuh, saya semua. Sendiri. Gimana sekretaris? Ya kalau menurut saya. Ngomong-ngomong sendiri ya? Enggak dong. Jatuhnya di depan cermin, self talk ya gak sih? Enggak dong. Enggak kan? Di voting kan? Enggak, masih bertanya lah. Iya. Mungkin. Soalnya Unity ini suka unik, takutnya beneran ceritanya. Iya. Siapa lagi yang pernah jadi bendahara? Ada enggak bendahara? Bendahara enggak ada ya. Kalau sekretaris? Pernah juga si Vicky ini. Curiga bener tadi ceritanya tuh ya, yang private kayaknya bener deh. ketua kelas lagi yang lain selain Vicky? Aku. Oke. Farhan ketua kelas bener. Ya ampun, gak percaya banget. Kenapa harus muter sih? Ini di vote apa kamu mengajukan diri? Di vote.
Wih. Tapi mengajukan diri dulu, abis itu di vote. Itu dana kampanye berapa? Pasti bayar. Kaya ya, kaya. Gak ada kampanye ya. Nyogok berarti. Nyogok. Coy, enggak dong. Di vote, ternyata Farhan menang vote ya. Gimana, suka gak mengemban tanggung jawab jadi ketua kelas? Ya, karena aku emang dari dulu itu suka ngatur, suka suka bertanggung jawab dalam membimbing dan lancar-lancar aja. Alhamdulillah, keren. Selanjutnya ya, kita lanjut lagi ya. Lanjut, oke, lanjut. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi, tapi aku haus dulu, cheers dulu kali ya. Fruity dulu dong. Cheers. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Punya kamu habis, punya Farhan habis. Tos. Blend sensasinya. Ini tuh, tos. Pakai tangan kiri, maaf. Seru ya kalau sama Unity minum aja mesti tos. Ya seru. Nah, sekarang kan aku udah gak haus lagi, udah seger lagi. Yes, aku mau nanya lagi, pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Pernah gak sih kasih surprise ke guru? Pernah, gak pernah? Silakan, kasih surprise ke guru. Semuanya, Sandy gimana? Ya, pernah. Oh, semuanya pernah. Siapa yang mau cerita yang mungkin cerita ini adalah cerita yang sangat memorable? Ayo, siapa? Switzen punya. Switzen itu pernah ngobrol cerita kita. Oh, iya. Iya, benar banget. Oh iya? Gimana? Coba ceritain yang kemarin. Switzen. Kok saya? Ya, sudah. Jadi, dulu pernah ngasih surprise. Mm-hmm. Jadi surprise-nya itu satu kelas enggak ngerjain PR. Coy. Surprise banget, guys. Surprise banget. Jadi surprise-nya bukan boikot. Bukan boycott. Perayaan ulang itu tahun. Itu yang baik. Enggak kayak gitu maksudnya. Jadi gurunya ulang tahun gitu kan. Nah, habis itu sebelumnya dikerjain dulu. Jadi gurunya tuh dibikin marah-marah gitu kan. Nah, akhirnya ada bawa kue gitu dari luar gitu. Terus akhirnya gurunya kayak udah kesel gitu, ternyata mau di surprisein gitu. Lucu ya, lucu gemes. Ada lagi yang mau cerita nggak? Riki. Jadi waktu sekolah dulu guru aku ini kan baru nikah. Terus nggak lama setelah itu istrinya hamil kan. Satu tahun setelah itu dia melahirkan, 9 bulan setelah itu ya. Istrinya, istri dari guru aku. Iya dong, istrinya dong. Ya, terus kita anak-anak semuanya nyiapin kado buat kelahiran anaknya. Oh, kadonya apa, inget gak? Perlengkapan bayi gitu. Bayi ya? Yes. Kamu patungannya berapa, kamu inget gak? 500 perak ya, Bu. Pasti yang paling sedikit iya, kan. Ribu kan. Kan. Oh, itu berapa ya? Enggak, atau kan Riki ditalangin dulu sama Iya, aku ikut. Topik. Itu mak lu waktu uang talangin dong. Ayo, gue sih mau. Talangin dulu ya. Oh, iya benar. Terus gak dibayar. Oh, kalau aku triknya aku yang ngumpulin. Biar, iya bener, biar gak ikutan. Sumpah aku pernah juga kayak gitu. Iya kan? Kak, iya. Tapi tadi kan kita juga ngasih surprise ke guru. Iya. Oh iya, bener. Spesial yang bucket paling... Flower yang fruity. Dipetik tadi ya. Yes, ya, dipetik 3 hari 3 malam. Frutinya. Ada frutinya. Live. Oh, percaya deh, aku deh percaya deh. Yaudah, kalau tadi adalah surprise, sekarang ngusilin guru yang ya udah bukan karena ulang tahun, bukan karena ada perayaan kelahiran, ya udah usil aja, ada nggak? Pernah nggak pernah berarti? Pernah nggak pernah? Pernah atau nggak pernah ngusilin guru? Nggak pernah. Pernah. Oke, Fenly, kenapa? Gimana cerita kamu mengusili guru? Ya, jadi waktu itu ada waktu SMP. Guru bahasa Indonesia, dia masih muda gitu kan, umur 25. Terus waktu itu dia aku ngelihat mau jalan pulang gitu nyanyi kayak le gitu. Terus besoknya aku bilang gitu ke guru matematika aku, miss tahu nggak guru bahasa Indonesia kemarin gini le gitu. Terus kayak tiba-tiba pas lagi belajar. Terus jadi ketawa. Iya. Garing nih. Enggak, nanti kita ketawanya kompak ya. Entar pas sudah selesai baru kita ketawa. Kita support ya, kita support. Habis itu lanjut. Pas lagi dalam suasana belajar aku tiba-tiba dipanggil ke ruang guru. Fenly dipanggil. Terus si guru bahasa Indonesia ini nanya, "Kak, bener ya kamu tadi ngesengin saya ya?" gitu. Terus oh, iya. Gitu udah.
Udah. Oh. Aduh lucu banget. Perkara lagu Yale Yale ya. Yale. Le Yale Yale Yale. Pak Fenly, Pak Fenly. Ya 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 ya. Aduh, tapi kalau dipikir-pikir random juga ya, Fenly ya. Iya, emang gitu, Bu. Apakah muka gue seperti ibu guru mengingatkan lo? Suka random. Oh, suka random. Suka random banget. Random tuh. Iya, iya. Oh, Fenly si random emang, si random. Iya. Aduh. Ngupload foto aja dibilang ngebadut, padahal emang random. Iya, iya, ya, aduh, ya. Itu dia, aduh. Ya udah, pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pernah atau enggak pernah pura-pura sakit supaya enggak ikut upacara? Oh, sudah jelas. Alah. Pernah, 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 pernah. Farhan gak pernah karena gak pernah upacara, bohong deng. Canda deng. Terus gak pernah. Oke, yang pengen aku tanya adalah coba Fajri. Gimana skenario yang kamu siapin supaya gak upacara? Skenarionya tuh, jangan tips deng, bukan tips. jangan oh, jangan jadi tutorial dong. Iya dong. Jangan dong. Jadi waktu itu hari Senin kan, terus aku lupa bawa topi. Nah. Iya, jadi bukan cakep. Jadi pantun dong. Terus aku lupa bawa topi dan kan kalau enggak bawa topi dihukum kan. Apalagi rambut aku panjang nanti dicukur. Terus akhirnya sebelum upacara tuh langsung masuk ke UKS gitu. Oh. Aku pernah deh pas udah upacara. Aduh gimana nih ya. Pura-pura mau pingsan. Oh. Pura-pura mau pingsan. Acting. Acting. Tunggu gak, volumenya gedein. Pura-pura mau pingsan, aku tuh langsung. jangan pura-pura pingsan sekarang. Tapi emang skenario apa pura-pura sakit tuh harus diniatkan dari Bener. Rumah sih. Dari rumah, okay. Dari rumah. Biar kita tuh langsung dapat apa feelingnya. Yes. Oh, aku tuh kalau misalnya lagi kayak gitu dari awal tuh udah pura-pura lemas gitu jadi kayak datang nih. Gitu. Oh, udah nyipit-nyipitin mata. Jangan sepoyang. Ketemu teman. Gitu. Pegang kepala gitu. Teman-teman tuh percaya gitu. Padahal antara juga sakit sama kurang tidur ya. Kalau dulu itu ada caranya tuh jepitin bawang di ketek. Apa tuh? Biar panas gitu kan. Kepanasan ketek. Oh, bawang dong. Bawang merah mungkin. Selain panas juga semerbak ya. Pantes aja gak ada yang mau di samping dia pas upacara. Udah deh gak usah upacara deh. gitu. Enggak ya. Habis dikerok. Bener dikerok bawang. Bisa aja unitnya ternyata dikerok bawang juga ya. Ya udah kalau gitu ternyata itu sisi lain dari Unity ya, waduh, waduh, tepuk tangan dulu dong buat Unity dong. Ya, tapi karena ya, aku sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi ke Unity, kita sudahi dulu deh permainannya. Yeah. Makasih banyak Unity. Makasih ya. Thank you so much, udah mau sharing, udah ikutan challenge juga. Nanti bakal perform kan? Bakal perform dong. Soalnya Unity berkomen, ayo dong nyanyiin katanya lagu yang paling terakhir, terbaru, teranyar. Mau nyanyi apa sih nanti? Kita bakal bawain lagu ya. Satu, dua, tiga. Friendzone! Wow, ini single baru dari Unity ya? Yes. Wah, jadi penasaran Unit nih aku gimana single barunya kalau dibawain secara live di malam ini. Makanya sahabat Fruity jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali hadir untuk ngumumin pemenang kompetisi Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Tunjukkan kreativitasmu, tanda apresiasimu atas jasa para guru. Pastinya bersama Fruity yang ngeblend sensasinya. Tunggu Unity nanti ya. Yo! Yo! Kangen itu berat ya guys. Kangen baca buku bareng. Kangen ngedance bareng. Kangen paskibra bareng. Tenang aja. Dimanapun itu, kita masih tetap bisa ngeblend bareng. Sambil minum Fruity yang ngeblend sensasinya. Yeay! Sahabat Fruity, baik lagi barengan sama aku, Raya.
Ayah Sabrina dan juga Unity. Yap, pastinya diapresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Tunjukkan kreativitasmu, tanda apresiasimu atas jasa para guru. Pastinya bersama Fruity yang ngeblend sensasinya. Yeay, masih barengan sama Unity sekarang. Yes. Tadi kan aku udah janjiin ke sahabat Fruity dan juga Unit yang udah nunggu kalau kalian pengen perform ya. Betul. Tapi sebelum itu nih, Unity ada yang mau disampaikan gak sih ke guru-guru di seluruh Indonesia? Ayo siapa yang menyampaikan? Coba Gilang deh, Gilang. Ya, paling dari kita ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat para guru dimanapun berada. Karena kalau bukan berkat mereka juga, kita gak ada di posisi kayak sekarang. Kalau bukan karena ilmu yang mereka beri di saat kita masih... Di saat kita masih sekolah, masih dalam masa pembelajaran, ya kita bukan apa-apa sih di sini. Betul. Benar banget. Setuju, luar biasa. Dan ini Kak, yang ya, paling paling ini sih guru terbaik adalah orang tua kita. Ah iya, kita juga di rumah diajarin sama guru terbaik ya, kita ya, betul. Yaitu orang tua. Ada lagi yang mau menambahkan untuk guru-guru? Cukup. Karena Vicky aku dilihat ada air matanya, kayak kalau diterusin mau nangis ya. Ntar lagi mau nangis dia, makanya gak kuat. Terus sekali lagi kita sama-sama yuk ngomong yuk, terima kasih guru-guru Indonesia. Yuk. Satu, dua, tiga. Terima kasih guru-guru Indonesia. We love you. God bless you always. Oke, kalau gitu thank you so much ya. Kalau gitu langsung aja kita umumin pemenang kompetisi apresiasi Guru Inspiratif Indonesia. Ini dia pemenangnya. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Mau yang baru, suka coba banyak warna. Fruity pas sama gaya kita. Selamat untuk para peserta yang sudah memenangkan kompetisi apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Bentuk apresiasi kalian benar-benar keren-keren banget ya. Wah, bagi para sahabat Fruity yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang, jangan berkecil hati. Karena semua apresiasi yang kalian berikan itu benar-benar luar biasa. Setuju ya? Setuju! Setuju dong. Yang terpenting adalah kita bisa terus mengapresiasi guru-guru, terutama jasa-jasanya ya. Salah satunya adalah terus berbuat baik dan menerapkan sopan santun terhadap beliau yang sudah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Setuju? Setuju! Setuju? Oke. Kalau gitu ya Unity, sekarang kita udah terhubung dengan juara satu kompetisi AGII nih. Wow. Wow, kita akan ngobrol. Ada Baik Deswita Karina Putri. Yeay. Halo. Halo. Hai. Panggilannya Baik Deswita Karina Putri atau apa nih? Deswita aja. Deswita. Deswita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya, udah jadi pemenang. Kasih ucapan selamat dong. Selamat ya, Desita. Thank you. Yeay, kamu udah menang nih ya di challenge AGII tahun ini. Gimana rasanya? Nyangka enggak? Enggak nyangka sih, karena kan banyak banget nih yang ikut. Oke. Jadi ternyata dari sekian banyak kamu yang menang ya. Akhirnya apa sih yang jadi alasan kamu menjadikan Ibu Haji Siti Surodiana sebagai guru inspiratif bagi kamu? Waduh, beliau itu guru yang, salah satu guru yang berprestasi di sekolah. Okay. Itu udah banyak ngikut lomba, terus menangin ya juara lomba nasional. Mm-hmm. Pokoknya banyak deh. Wah. Aku jadi penasaran, ini pengen ngobrol ya sama Ibu Haja Siti Surodiana SP. Dipanggilnya Ibu siapa? Berarti? Ibu siapa? Deswita? Surodiana atau Budian?
Oh, Ibu Dian. Oke, langsung aja kalau gitu kita invite guru inspiratif ala Deswita, yaitu Ibu Dian. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dian, aku panggil Ibu Dian gak apa-apa ya biar kayak murid Ibu ya. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selamat ya Bu udah kepilih nih jadi guru ya, inspiratif. Terima kasih. Indonesia. Gimana Bu rasanya Bu? Saya tidak menyangka dan bahkan sangat bangga sekali bisa menjadi guru inspiratif siswa. Mm-hmm. Sebagai motivasi buat saya akan semakin untuk lebih berkreasi lagi untuk pengabdian terhadap bangsa melalui prestasi dalam bidang pendidikan. Ah, betul Bu, ini se-Indonesia Ibu terpilih jadi guru inspiratif Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bu, selama Ibu ngajar, value atau nilai-nilai apa nih Bu yang Ibu terapin ke murid-murid Ibu? Ya, selama saya mengajar, saya biasanya dalam pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang saya buat dan saya menganggap bahwa siswa itu bukan sebagai objek, tapi kita sebagai subjek atau sebagai partner antara siswa dengan guru. Jadi antara siswa dengan guru itu seakan-akan dia akan merasa lebih dekat dengan gurunya. Hmm. Sehingga secara otomatis pembelajaran itu akan masuk. Jadi siswa tidak akan tegang. Oh, jadi berteman dengan murid ya Bu ya? Ya. Ya, Bu boleh sampaikan gak Bu pesan kepada seluruh guru di Indonesia dan sahabat-sahabat Fruity yang menonton Ibu dari rumah? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru Indonesia tahun 2021. Mari kita jadi guru-guru inspiratif bersama Fruity Sosro. Yeay, thank you so much Ibu. Terima kasih. Thank you. Bu, aku mau nanya dulu Bu, Ibu ini asal sekolahnya dari mana nih Bu Dian? Saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wah, tepuk tangan dong buat teman-teman di sana. Salam ya Bu, nanti kalau aku ke Lombok, ya, aku mau main ke sekolah Ibu Dian. Oh, siap, siap, siap. Terima kasih banyak untuk Deswita dan juga Ibu Dian, sehat-sehat ya Bu. Sehat, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Ibu Dian, terima kasih Deswita. Wow, sahabat Fruity, kita tadi udah ngepoin Unity, udah ada penampilan Alsa, terus juga udah main challenge ya kan, udah ngobrol sama pemenang dari AGII tahun ini. Gak kerasa kita udah di akhir acara loh. Ya. Gak kerasa ya? Gak berasa banget. Padahal aku tuh pengen manjangin acara ini 15 hari loh. Ya ampun, itu kelamaan juga. Kelamaan ya? Enggak ya, enggak ya. Lama juga ya, keren. Iya, lama banget makanya. Tapi ya udah kalau gitu karena kita waktunya terbatas ya, kita sudah ada di akhir rangkaian acara Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Semoga dengan Fruity bikin acara kayak gini bisa bikin generasi sekarang yang sedang menuntut ilmu itu bisa terus memiliki budi pekerti yang baik kepada sekitar, khususnya para guru-guru mereka di sekolah ya. Yes. Amin, 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 amin. Dan untuk sahabat Fruity jangan lupa untuk follow Instagram @FruitySosroID dan juga subscribe YouTube channel Fruity Sosro ID ya. Untuk tahu keseruan apa lagi sih yang bakal dihadirin oleh Fruity yang pastinya ngeblend sensasinya. Oke, karena dari tadi aku yakin nih pada unit gak sabar. Aku sudah janji juga kita akan menyaksikan special performance dari Unity. Kalau gitu aku Raya Sabrina pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2021. Tunjukkan kreativitasmu, tanda apresiasimu atas jasa para guru. Pastinya bersama Fruity yang ngeblend sensasinya. Yeay. Udah siap perform nih? Siap. Siap ya. Kalau gitu sahabat Fruity, unit please welcome Unity! Bye!